Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Menjadi perempuan harus lebih telaten menjaga kebersihan organ intim, sehingga area sistem reproduksi bisa tetap sehat. Salah satunya area leher rahim atau serviks. Masalah yang ada pada organ reproduksi juga bisa menyebabkan gangguan atau masalah pada kulit loh. Misalnya saja keputihan di area intim bisa menyebabkan gatal. Maka disarankan agar perempuan tetap bersih dan merawat organ intimnya, agar serviks tetap sehat ya. Seperti apa sih cara paling sederhananya sobat? Dan inilah 5 cara sederhana menjaga area leher rahim versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini. Untuk perempuan dewasa, perempuan yang sudah menikah atau dewasa tentu paling baik adalah dengan tetap setia berhubungan intim pada satu pasangan saja. Jikapun memang sudah tertular penyakit, konsultasikan dengan dokter guna penanganan yang lebih tepat ya. Untuk perempuan remaja, dengan pendampingan orang tua, remaja harus mendapatkan edukasi yang penting agar mengerti tentang pendidikan seks. Seks di luar nikah atau sebelum menikah akan berdampak pada kesehatan reproduksi. Jaga kebersihan Miss V. Sobat, perempuan juga harus rutin menjaga kebersihan organ intim, sebab area vagina rentan untuk lembab. Bersihkan Miss V setiap hari ya. Setiap hari saat mandi dibersihkan. Pakai sabun boleh, tapi jangan terlalu keras. Jelas Dr. Laksmi. Rutin ganti celana dalam. Untuk menjaga kebersihan Miss V juga penting dilakukan agar menjaga organ intim tetap bersih dan higienis. Sebaiknya ganti celana dilakukan 2 kali sehari. Selain dicuci, sebaiknya disetrika juga agar bakteri atau kumannya hilang ya. Rutin ganti pembalut. Sobat, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Ketika sudah terlihat kotor, sebaiknya diganti ya.
dan pilih pembalut sebaiknya sesuai dengan kulit. Jangan sampai nanti alergi kalau nggak cocok sama bahannya. Dan itulah tadi ulasan mengenai 5 cara sederhana menjaga area leher rahim. Bagaimana sobat? Siap untuk mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, share, dan juga like, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.